salah satu SPBU di Jalan Kolonel Haji Burlian Palembang disegel Pertamina. Tindakan tegas dilakukan pada pompa premium karena pengelola SPBU melanggar kontrak kerja dengan melayani pengisian menggunakan jerigen. Video pengisian BBM itu sempat viral di media sosial yang direkam warga yang ikut mengantri. Penyegelan dilakukan karena pihak pengelola SPBU melanggar kontrak kerja yang melarang pengisian bahan bakar bersubsidi menggunakan dirigen, terutama seperti video yang sempat viral dan beredar di media sosial. Ya, tindakan yang telah kita ambil ya seperti skorsing ya, kita akan skorsing operasional daripada SPBU tersebut. Paling ringan itu sekitar 1 bulan. Jenis BBM apa yang tidak boleh diisi dirigen itu Pak? Yang jelas memang BBM yang subsidi, ya itu tidak boleh memang karena itu mengandung unsur biaya subsidi dari pemerintah. Penyegelan pompa premium hanya dilakukan 1 bulan. Namun jika masih nakal, Pertamina akan menutup seluruh operasional SPBU. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.